Cuman kami di bulu kota, tapi terbina air bumi. Cuman bukan karena sudah ada pesanan pun di tiap kelarang yang sudah berapa berapa sepuluh. Atau ini yang mutlak di bumi yang dapat mulai atas perbuatan pengejam. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sanggau. Selanjutnya kepada Bapak Pastor Paroki Beliau. Selanjutnya kepada Bapak Anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Selanjutnya kepada Ibu Ketua GO. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi pemancungan bulu muda oleh Bapak Baik, Bapak Senior, Bapak sekalian, Anggota Dewan. Dan kita yang hadir sini, Pak Sokrofi, warga masyarakat, umat, pasien tolong yang berbahagia hari ini, kita akan segera melakukan peresmian dan pemberkatan Gereja Santo Yohanes di Stasi Enturan ini. Semoga gereja ini menjadi batu umat menjadi batu-batu hidup dan ini tanda umat kita dengan Tuhan. Amin. Terkhusus Gereja Katolik di Gereja Katolik Santo Yohanes Stasi Enturan Paroki Beliau ini. Selamat datang juga kepada hadirin tamu undangan yang berkenan hadir, sungguh bersyukur kepada Allah Bapa yang penyelenggarakan karena gereja ini telah selesai dibangun beberapa waktu yang lalu dan kini siap digunakan. Gereja ini dibangun mulai pada bulan September 2017 dengan sumber dana pembangunan dari swadaya umat Bapak Uskup Yang Mulia Monsinyur Julius Mengkucini CP. Thank you.
dan terpujilah buah tubuhmu itu. Salam Maria, penuh rahmatilah sertamu, terpujilah engkau di antara bangsa, dan terpujilah buah tubuhmu itu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh